Hai hai halo semua, bertemu lagi dengan saya Gasmom. Jadi kali ini saya sedang menemani teman saya melihat-lihat bunga. Dia sedang tergila-gila dengan keladi Mickey Mouse katanya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share channel ini ya, supaya channel ini semakin berkembang. Oke, sekarang kita mengikuti teman saya yang sedang mencari keladi Mickey Mouse. Jadi keladi Mickey Mouse ini lumayan tenar saat ini karena bentuknya yang unik katanya. Ada sih yang mirip memang, tetapi yang Mickey Mouse ini unik dia. Keladi Mickey Mouse ini sering juga disebut dengan kantong semar karena ini ya, seperti ada kantong gini ya kan. Disebut juga Mickey Mouse karena dia memiliki ekor di ujungnya seperti ekor tikus begitu. Jadi teman saya sedang tergila-gila melihat ekornya si tikus ini, si keladi Mickey Mouse ini. Dan sekarang saya menemani dia untuk menawar harga. Tidak banyak yang menjual keladi Mickey Mouse ini. Kebetulan di sini ada dari yang besar sampai yang kecil. Ini dia yang besarnya, katanya harganya di atas 300-an ya. Ini dia ekornya kan. Unik dia, seperti ekor tikus itulah yang buat dia sebut keladi Mickey Mouse. Itu kantongnya sehingga disebut keladi kantong semar. Ini dia, ini yang kecilnya, ini ditawarkan yang besarnya ya, tidak ikut anakannya, 60.000. Lumayan bersahabat sih sebenarnya. Kalau untuk para kolektor tanaman hias, harganya masih lumayan bersahabat. Ini 60.000 katanya. Tapi tidak ikut anaknya. Karena kata yang punya anaknya lain harganya. Kalau ini berkisar 50.000. Ada yang lebih kecil dari sini, ditawarkan 30.000. Jadi teman saya jadinya ngambil ini, harganya 50.000. Ini dia, ini lebih besar dari tadi. Kalau masih kecil gini tidak terlalu terlihat ya ekornya. Ini kalau udah besar baru nampak ada ekornya, ada kantongnya. Ini dia ekornya yang buat teman saya tergila-gila. Jadi selain kantong dan ekornya tadi, yang membuat teman saya suka karena warnanya ini, ada dua varian warna ya nih. Ada putihnya, ada hijaunya, dan yang muda ada kuningnya. Cantik lah memang, unik dia. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya, ditonton sampai tuntas untuk kemajuan channel ini, sehingga channel ini dapat memberikan informasi-informasi selanjutnya bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton channel ini. Dadah dari saya, Gasmom.